الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير وبعد الحمد لله kita menjadikan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat meneruskan daurah bagi kitab As-Sirajul Wahhaj fi Qissatil Mi'raj dan Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Dan kita sambung kembali bacaan kitab As-Sirajul Wahhaj fi Qissatil Mi'raj. Kita dah masuk pada kisah Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Bermulalah perjalanan malam yang mulia merentasi bersama Jibril tujuh petala. Jadi bermulalah setelah mana Sayyidina Rasul SAW tiba di Baitul Maqdis menunaikan salat di Masjidil Aqsa seperti yang kita sedia maklum bersama dengan keseluruhan para anbiya alaihimussalatu wassalam dan berlaku peristiwa yang mana dihidangkan kepada Rasulullah dengan tiga jenis minuman. Yang pertama arak, yang kedua susu, yang ketiga air biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu dan dipuji oleh Sayyidina Jibril alaihi salam dengan apa yang telah dipilih oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah tahu hikmahnya dan perkara yang terbaik di sebalik daripada pemilihan tersebut. Dan kedudukan Nabi terhadap semua perkara tersebut. Kemudian bermulalah Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Mi'raj bermula daripada Baitul Maqdis? Sebahagian ulama mengatakan bahawa kerana pintu langit paling hampir adalah di Baitul Maqdis. Jarak di antara bumi dengan langit paling hampir pada Baitul Maqdis. Dan yang kedua, hikmah ataupun perkara yang perlu kita maklum daripada Mi'raj, perjalanan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la 'ala al-buraq, tidak menaiki buraq. Nabi tidak naik buraq ke atas. Buraq hanya digunakan dan ditunggangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan daripada Makkah ke Madinah al-Munawwarah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis patah balik semula ke Makkah al-Mukarramah. Jadi kerana itu Rasulullah mengikat buraq di halaqah. Halaqah dekat dengan gelung besi yang mana berada di Masjidil Aqsa. Kerana Nabi akan balik semula menaiki buraq tersebut ke Makkah Al-Mukarramah. Dan hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan daripada Makkah Al-Mukarramah menuju ke Baitul Maqdis dibahaskan oleh al-Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, hikmahnya adalah untuk menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan cabaran kepada golongan musyrikin.
Karena kalaulah Rasulullah di mi'rajkan terus daripada Makkah Al-Mukarramah, maka sudah tentu tidak akan ada persoalan daripada golongan musyrikin. Maka ketika Nabi diperjalankan daripada Makkah menuju ke Baitul Maqdis dan musyrikin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan mereka tahu Rasulullah tidak pernah keluar daripada bumi Makkah. Dia tahu Nabi tak pernah keluar daripada Makkah. Nah, dan hatta Madinah pun Nabi tidak pernah sampai sebelum hijrah. Tak, minta maaf. Minta maaf. Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah ketika kecil, ya betul. Dan ke Syam, waktu sampai ke Syam, yakni di Busra, waktu kecil ketika Nabi berniaga bersama dengan bapa saudara Rasulullah, itu pun tak sampai. Sampai di pertengahan jalan. Dalam riwayat, kalau dah tepat riwayat tersebut, sampai ke Jordan, iaitu di bawah pokok yang pernah Nabi singgah di Jordan tu. Jordan termasuk dalam Syam. Tapi Nabi tak sampai ke Baitul Maqdis, patah balik semula. Setelahnya, setelah daripada berniaga di Busra waktu ketika Nabi dewasa, Nabi tidak melajakkan ataupun tidak meneruskan perjalanan Nabi ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi tak pernah pergi Baitul Maqdis. Maruf di kalangan musyrikin. Maksud dia tahu dan kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi pulang dan Nabi maklumkan kata Nabi ke Baitul Maqdis, maka ketika itu akan ada persoalan dan juga cabaran daripada mereka untuk betulkah, untuk menentukan sama ada betul ataupun tidak perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sampai ke Baitul Maqdis, sehingga ditanyakan tiang-tiang di Masjidil Aqsa berapa banyak. Soalan-soalan yang tak sepatutnya ditanya pun ditanya. Kerana orang kalau pergi berjalan pun tak ada siapa nak fikir tiang. Ajar apa? Jadi kalau pergi Masjidil Haram, kalau orang tu pergi 10 kali sekalipun, kalau tanya balik kat dia berapa tiang Masjidil Haram, jenuh jawab dia. Kerana bukan dia nak pergi tengok tiang. Dan tu dia ditanya oleh dia. Pintu Masjidil Aqsa ada berapa? Soalan-soalan yang tak sepatutnya ditanya. Dia panggil soalan ainat. Dia panggil soalan untuk menolak kerana kesombongan. Dan dijawab oleh Nabi. Nabi menjawab semuanya, setelah mana dizahirkan Masjidil Aqsa di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia diam. Tu pun tak percaya lagi. Tak percaya dengan Nabi. Dan ada berlaku beberapa peristiwa yang Nabi maklumkan, kalau tak percaya, kata aku pergi ke Baitul Maqdis, nanti akan balik satu rombongan daripada Baitul Maqdis. Ini yang balik daripada rombongan perniagaan. Dan unta yang paling hadapan warnanya agak kelabu. Depan sekali unta dia. Dia akan sampai sebelum terbenam matahari pada hari tersebut. Dan aku berhenti minum air, kata Rasulullah. Waktu ketika mana mereka berhenti rehat dalam perjalanan balik, Nabi kata aku singgah dan mereka tak sedar. Aku masuk celah-celah mereka dan minum air yang mereka bawa. Dan kemudian meneruskan perjalanan. Nabi SAW naik buruk balik sampai ke Makkah Al-Mukarram. Jadi peristiwa Nabi minum air tadi, kata para ulama, menjadi dalil bahawa Arab, bagi mereka, adat mereka harus seorang tadi minum air tanpa minta izin. Itu adat mereka. Maka Rasulullah mengambil adat tersebut tanpa minta izin daripada kafilah tadi. Nabi minum dan kemudian meneruskan perjalanan baginda Rasul SAW. Dan mereka percaya dengan Rasulullah. Dan mereka tak percaya. Lepas tu bila Nabi sebut macam tu, pakat pergi tunggu dekat hujung kota Mekah. Nak tengok betul tak unta tu mai. Dia tengok sungguh. Sungguh pula, tukar pula. Ni sihir lah. Sihir pula dah. Kalau dah apa kata dia gila, apa kata dia macam-macam, kenapa pergi tunggu? Kita kalau orang gila abad kat kita, biar pergi kat dia. Dia tak nak pergi tunggu lah. Tak, ni pergi tunggu. Pergi duduk. Dan kemudian dipastikan dan dilihat dengan mata kepala mereka apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam. Itu satu. Jadi kita dah sedia maklum bahawa Mi'raj Nabi tidak naik buruk. Dan disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menaiki tangga yang waktu ketika itu dipanggil Mi'raj. Al-Arj ataupun Al-Uruj. Ini adalah tangga yang disusun sampai ke langit. Dan Nabi menaiki tingkat demi tingkat.
untuk sampai ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke Sidratil Muntaha, di tempat yang terakhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat darjat dengan darjat di antara syurga. Nah, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala darjatnya adalah 500 tahun. Apa? 500 tahun perjalanan. Dan pada malam tersebut, macam mana Nabi boleh naik dengan cepat? Sedangkan darjat di antara darjat, langit dengan langit, 500 tahun. Nah, di antara satu tempat dengan satu tempat, untuk Nabi naik ke seterusnya 500 tahun. Tapi macam mana boleh cepat macam tu perjalanan? Dalam riwayat disebutkan bahawa seluruh tangga-tangga tersebut turun kepada Nabi SAW seperti seekor unta turun ketika duduk. Kahubutil ibil. Jadi tangga tadi turun kepada Nabi SAW dan Nabi naik. Bila Nabi naik, dia seperti unta yang bangun pula. Dibawa Nabi naik. Macam kita faham bahasa lah, macam naik lift lah. Sumnah. Dan dengan kecepatan yang luar biasa dan dengan kekuatan yang luar biasa. Dan dalam keadaan Nabi tidak memakai apa-apa alat sekalipun. Karena yang membawa Nabi adalah Allah. Betul, dalam Quran Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bi'abdih. Allah yang bawa, yang memperjalankan malam tadi Allah. Maka Allah Ta'ala berhak untuk menunjukkan keagungannya bila-bila masa. Jadi syurga dengan syurga 500 tahun, begitu juga tingkat langit kata ulama. Dan darjil as-sama sama juga 500 tahun. Sebab tu tidak ada orang yang pernah sampai ke langit dunia. Atas langit dunia apa tak pernah sampai sebenarnya. Yang kata astronot naik ke tu, tu di angkasa. Tu bukan di langit. Tu masih di ruang angkasa. Tak sampai lagi ke pintu langit. Karena langit tertutup pintu. Akan terbuka pada orang biasa-biasa. Baik. Kemudian satu lagi faedah sebelum kita masuk kepada perbahasan. Al-Imam Ibn Al-Munayyir rahimahullahu ta'ala menyebut bahawa Al-Imam Ibn Habib menyebutkan dalam riwayat bahawa di antara langit dengan bumi ada satu laut yang namanya Makfuf. Nah, ada satu laut namanya Makfuf. Jadi Makfuf ini laut yang berada di antara langit dunia dengan dengan dunia. Maksud dunia, langit, maka di tengah tu ada satu laut namanya Makfuf. Dan perbandingan Makfuf dengan lautan yang ada di muka bumi adalah seperti qatratil ma', seperti setitis air dibandingkan dengan lautan yang tidak ada tepian. Bayangkan laut tu luas mana, tak tahu. Nah, laut di langit ini luas, keluasannya Allahu a'lam. Kalau dibanding bandingan dia saja, laut di dunia ni laut Cina Selatan campur laut hitam, campur laut mati, campur semua lah laut. Laut apa, laut Hindi, Atlantik, semua sekali tu campur semua. Hanya satu titik sahaja dibandingkan dengan lautan tu. Macam mana luahnya lautan tersebut? Dan lautan tersebut dikatakan oleh Sayyidina Ibn al-Habib radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala dibelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau nak naik ke langit dunia kena lalu laut tu dulu. Nak naik ke langit dunia kena lalu laut tu dulu. Dan lautan tadi tidak ada tepiannya. Tak tahu berapa luahnya. Dan dibelah laut tersebut pada malam Mi'raj. Maksudnya kalau kata orang kata Nabi Muhammad sallallahu Nabi Musa alaihi salam dibelah laut kepada beliau waktu ketika hurub daripada Firaun. Nabi ada mukjizat macam tu, lebih pada tu lagi. Dibelah lautan langit kepada Nabi sallallahu alaihi salam pada malam Mi'raj. Dan Nabi melalui lautan lagi. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn al-Habib, yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn al-Munayyir radhiyallahu ta'ala anhum. Semua mereka ni muhaddisin, nah, ulama hadis yang meriwayatkan perkara ini. Dan dalam lautan tersebut ada hidupan macam biasa. Ada hidupan laut macam biasa. Dan
mungkin lebih daripada apa yang kita bayangkan di muka bumi Allah Ta'ala. Maksudnya alam ini luas daripada apa yang kita gambarkan. Kita nampak ni saja. Nabi SAW diperlihatkan dengan segala keagungan pada malam tersebut yang luar biasa. Baik. Kemudian masuklah dalam perbahasan. Bermulalah perjalanan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Bermulalah perjalanan malam yang mulia merentasi bersama Jibril tujuh petala. Jadi baginda Nabi SAW menaiki lautan, menaiki apa ni, laut tujuh petala langit, ditemani oleh Sayyiduna Jibril alaihi salam. Di dalam riwayat setelah ini tidak disebutkan bahawa Sayyidina Mikail bersama dengan Rasulullah. Kemungkinan Mikail ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengiringi Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian yang membawa Rasulullah adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Seperti mana riwayat yang makruf. Nah, ketika mana Nabi Sayyidina Jibril alaihi salam sampai ke setiap langit, maka diketuk pintu langit dan kemudian ditanya, hanya Jibril saja yang menjawab, Sayyidina Mikail tidak menjawab. Tamam? Dan kita tak ceritalah di sini, dalam matan ni pun saya tak sebutkan langit pertama dibuat daripada apa, langit kedua dibuat daripada apa. Cuma tu berbeza mengikut riwayat Al-Imam At-Tabrani radhiyallahu taala anhu menyebutkan di dalam Mu'jam Awsat daripada Ibnu Rahuyah, dan selain daripada mereka, daripada Rabi' Ibnu Anas, kata beliau, sama'ud dunya maujun makfuf. Lautan apa ni, sama'ud dunya, langit dunia maujun makfuf. Mauj apa dia? Dia macam ombak. Makfuf lautan tadi. Jadi laut dunia apa ni, sama'ud dunya adalah lautan. Jadi ini dah satu penghalang dah untuk seorang tadi untuk sampai ke langit kedua. Nengkar Rasulullah. Nanti kalangan makhluk yang hidup yang sampai melepasi daripada lautan tersebut. Ini maujun makfuf. Yang kedua, tingkat yang kedua bagi langit dibuat daripada marmarah baydha, daripada marmar putih. Marmar putih dia punya tingkat kedua. Tingkat ketiga hadid, dibuat daripada besi. Tingkat keempat nuhas, dibuat daripada tembaga. Tingkat kelima fiddah, dibuat daripada perak. Tingkat keenam zahab, daripada emas. Dan tingkat ketujuh yaqutati hamra, daripada delima. Nah, batu delima warna merah. Nama. Dan kata Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, salah seorang ulama hadis, dia mengatakan wa ma fawqa dhalik sahara au sahari min nurin wa la ya'lam ma fawqa dhalika illa Allah subhanahu wa taala. Tamam? Dan juga atas daripada langit yang ketujuh apa dia? Sahari atau sahara. Dia macam padang sahara, luah yang dibuat daripada cahaya. Maksudnya tak tahu dia punya penghujung dia. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan satu malaikat yang diwakilkan untuk menutupi kawasan tersebut, namanya apa? Namanya Mitatrus. Nama macam dengan Mak Saleh, ha? Mitatrus nama malaikat tersebut. Malaikat yang ditugaskan untuk hijab, untuk menutup kawasan tersebut. Namanya Mitatrus. Ha? Dan diriwayatkan oleh Abu Syaikh daripada Ibnu Abi Hatim daripada Ka'ab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, as-sama'ud dunya ashaddu bayadan min al-laban. Langit dunia lebih putih daripada susu. Wa khadrat min khadrati jabal Khaf. Dan dia jadi hijau. Langit dunia ni putih, lebih putih daripada susu. Tapi kenapa dia ni nampak macam hijau, kehijauan? Kehijauan kerana hijaunya Jabal Khaf. Jabal Khaf yakni tempat para awliya Allah Subhanahu wa taala berkumpul pada alam malakut. Yang alam sebalik daripada apa yang kita lihat. Itu di alam yang luar daripada pandangan mata kita. Panggil Jabal Khaf. Dan di Jabal Khaf, ikan-ikan yang berada di lautan Jabal Khaf, nah, kesemuanya ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu tempat perhimpunan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ah, jadi itu. Itu pun dah budiah macam-macam noh. Macam-macam. Itu kata kita alam yang kita nampak ni masih lagi kecil dibandingkan dengan alam Allah Taala yang maha luas. Nah. Dan kata Maulana Syekh Ali Jumaah, makhluk di Amazon baru ditemui 3% sahaja. 3%. Di Amazon sahaja. Kata Maulana Syekh Ali. Nah. Syekh Ali ni dia masya-Allah tabarakallah. Semua dia tahu semua. 3% sahaja makhluk di Amazon yang di apa ni yang mampu dikaji oleh saintis. Lagi 97% masih tak ditemui. Dan setiap hari akan ada makhluk baru ditemui di Amazon. Amazon saja, Amazon ni ajaib sikit. Sebab tu orang jarang buat dokumentari di Amazon. Kalau buat pun takut tak keluar lah bah. Jadi 3% saja jumpa makhluk-makhluk dengan fauna, flora dia, binatang dia, dengan apa ni tumbuh-tumbuhan dia, burung-burung dia. Burung pun baru berapa persen saja ditemui dalam Amazon. Masih lagi banyak lagi burung yang tak diketahui, tiba-tiba jumpa. Oh, ada banyak burung ni. Buat kajian pula pasal burung. Ini keajaiban. Dalam muka bumi saja, tak keluar lagi ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lebih daripada itu lagi. Nah, dengan alam keajaiban tersebut. Ini luar biasa. Ha, maka kita kena sebut apa? Subhanallah. Itu saja. Subhanallah. Baik. Langit terbuka luas. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Langit terbuka luas, indah dan bercahaya, menyambut kedatangan insan paling mulia. Atau antara hikmah Nabi mengatakan la tusyaddu rihal illa ila salasati masajid. Nah, tidak dibenarkan kamu berrehlah ataupun bermusafir melainkan ketiga masjid dengan tujuan untuk melawat masjid, melainkan tiga masjid sahaja. Masjidil Haram dan masjidi, kata Rasulullah, Masjidil Haram dengan juga Masjidil Aqsa. Kenapa tiga masjid tadi disebut? Kerana ketiga-tiga tempat tadi pernah disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa babil habib, sebabkan karena habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka tempat tiga-tiga tadi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut sebahagian yang disyarahkan oleh para ulama hikmah hadis tersebut. Jadi langit terbuka luas pada malam tadi, pada malam tersebut. Dan bercahaya dengan tujuan menyambut kedatangan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pintu langit Maula ya salli wa sallim daiman abada, pintu langit pertama dibuka penuh mulia, Ismail penjaganya sambut penuh gembira. Jadi pintu langit yang pertama dijaga oleh Sayyiduna Ismail. Ini bukan Nabi Ismail. Ini nama malaikat tersebut Ismail. Jadi malaikat penjaga pintu langit yang pertama namanya Ismail. Maka beliau yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika baginda datang bersama dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan disedia maklum bahawa pintu langit diketuk oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril mengetuk pintu. Nah. Dan dibukakan pintu langit kepada Sayyidina Jibril dan Rasulullah, menunjukkan bahawa pintu langit tertutup. Baik, kata sambut Nabi. Kalau dah sambut, kenapa ditutup? Ha. Karena ini sebagai menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaulah Rasulullah melihat pintu langit terbuka waktu ketika Nabi hadir ke langit, maka berkemungkinan kata ulama, nanti baginda Nabi akan menyangka bahawa pintu langit memang macam tu sedia. Yang ini sentiasa terbuka. Tak. Disiapkan keadaan seperti mana biasa. Tujuan dia untuk apa? Untuk ta'zimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Rasulullah tengok, dak pintu sentiasa tertutup, buka untuk kamu sahaja ya Rasulullah. Ha, itu maksudnya. Kalau terbuka selalu, sampai-sampai dah buka dah. Jadi mungkin nanti akan disangka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pintu
memang terbuka selalu. Jadi siapa-siapa pun duk lalu ikut dia lah. Kalau kata yang dibenarkan lalu, dia lalu. Tak. Rupanya pada malam tersebut hanya dibuka untuk Rasulullah sahaja. Nah, itu maksud, itu lebih menambahkan ta'zim lagi kepada Nabi SAW. Tamam? Dan kemudian bila mana ditanya kepada Sayyidina Jibril, nah, siapa yang bersama dengan beliau? Maka bila dijawab oleh Sayyidina Jibril, Muhammad. Nah, ini Sayyidina Rasul SAW. Apa yang ditanya oleh malaikat penjaga langit? Malaikat tak tanya, man Muhammad? Tak tanya. Karena semua kenal Nabi Muhammad. Aib kalau tanya macam tu. Dan para malaikat Allah Ta'ala, kesemuanya mengenal junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu yang dia tanya apa dia? Abu Isa ilaihi, adakah dia telah diutuskan untuk masuk, ataupun adakah Allah mengutuskan apa ni Sayyidina Rasul untuk datang ke langit bertemu dengan Allah? Tak, Allah tidak bertempat nah. Allah bukan duduk di langit. Allah bukan di langit. Itu kena faham gila elok. Abu Isa ilaihi, maka Sayyidina Jibril kata, ya. Nah, beliau diutuskan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertanyaan Abu Isa ilaihi bermaksud para malaikat kesemuanya mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah junjungan besar. Nah, cuma tak semua tahu pada hari tersebut. Nah, tentang apa tujuan Nabi datang dan seumpamanya. Jadi kesemuanya dengan masih lagi dengan persoalan masing-masing. Sebab yang tahu hanya Jibril alaihi salam. Cuma dia tahu kata akan ada makhluk Allah yang agung yang akan datang pada malam ini, maka kena semua bersedia. Itu. Maka dibukakan pintu langit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ditanya oleh malaikat penjaga langit Ismail, bertanya waktu ketika Sayyidina Jibril ketuk pintu, maka ditanya, "Man?" Siapa tu yang ketuk pintu? Sayyidina Jibril jawab, "Jibril." Nah, Jibril, Nabi Sayyidina jawab. Sayyidina Jibril ketua para malaikat. Nah, ketua para malaikat. Tapi dia masih menjawab dengan Jibril, tak jawab ana. Ana. Tanya dia kata. Nah. Jangan tak kenal aku Jibril. Ketua hangpa. Tak. Dia jawab Jibril, dalil tawadhu. Tengok para malaikat, tawadhu. Dan ni adab kita ketika ketuk pintu. Nah, ketuk pintu. Pintu langit ke pintu dunia ke, sama aja. Kalau pintu langit pun Sayyidina Jibril habaq nama, pintu dunia lebih utama lagi kena habaq nama. Ni ketuk pintu rumah. Ketuk pintu rumah kawan kita, tanya siapa dia tu? Kak ah. Buka ah, habaq nama dulu. Karena suara ni boleh jadi syabah. Seorang dalam rumah mungkin isteri kita dengar suara seorang kawan kita ni, mungkin suara dia sama dengan suara kita. Kalau dia buka nanti aurat dia dilihat dan seumpamanya, maka aib. Nah, ini satu keadaan yang memalukan. Jadi patutnya bagi kita untuk maklumkan nama kita. Dan siapa yang sebut ana ni? Siapa yang sebut ana dan siapa yang runtuh kerana ana? Iblis dan juga Firaun. Iblis kata apa? Yang pertama disebutkan dalam kata kepada para ulama menyebut awwalu man qala ana iblis. Maka dia dicela oleh Allah Taala. Iblis sebut apa? Ana khairun minhu. Ana. Siapa yang sebut ana? Iblis. Sebut mula-mula. Kemudian siapa dia lagi yang mula sebut ana? Firaun. Ana rabbukumul a'la. Ana juga sebut. Maka sebab tu Sayyidina Jibril tak sebut ana. Dia sebut Jibril. Lepas tu Nabi marah ketika orang sebut ana ketika ketuk pintu. Seorang sahabat ketuk pintu rumah Rasulullah. Nabi tanya, "Man?" "Ana," kata beliau. Nabi buka pintu. "Ana, ana." "Ana, ana." "Ana, ana." Habis korang itulah. "Saya, saya." "Saya apa?" "Sebut nama." Macam tu seolah-olah nah, kemurkaan Rasulullah SAW. Nabi marah. Nah, ingkaran bidzalik. Nabi marah dengan perkara tersebut kerana ini akan jadi mubham. Tidak dikenal siapa dia ana. Ini yang berlaku dalam riwayat disebutkan kata berlaku perdebatan antara Sayyidina Al-Imam Sibawaih dengan Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru beliau. Nah, tapi yang tepatnya guru beliau lah. Guru beliau lah yang tepatnya. Kerana a'raful ma'arif ad-dhamair. Kita kalau mengaji nahwu, a'raful ma'arif adalah ad-dhamir. Nah. Apa dia ma'rifah? Ma'rifah ada berapa? Nah, Syarimi, ma'rifah ada berapa? Ada 7. Nah. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul. Betul?
ana salihun za manfata ibni ya rajul. Ini tujuh benda tu. Itu tujuh adalah al-ma'arif dipanggil. Innal ma'arif sab'atun fiha sawl. Betul? Betul syair tu? Innal ma'arif sab'atun fiha apa? Innal ma'arif sab'atun fiha sahul. Ana salihun za manfata ibni ya rajul. Ana yang pertama ma'rifah, yang pertama apa dia? Ana. Ana apa dia? Dhamir. Dhamir adalah a'raful ma'arif, kata para ulama nuhah, ulama nahwu. Ana salihun, salih. Salih apa dia? Salih apa dia? Ha? Apa dia? Isim alam. Ha? Isim alam. Yang ketiga, ana salihun za, za isim isyarah. Ma al-fata, ma apa dia? Isim mausul. Alladhi dengan makna. Lagi al-fata al-mu'arraf bi-al, bi-alif wal-lam. Ada alif lam. Ana salihun za mal-fata ibni. Ibni idhafah. Nah, ada idhafah. Ya rajul. Ya ada munada. Nah, ya rajul. Jadi dia ada harfun nida. Jadi ini tujuh benda yang disebut sebagai ma'rifah dalam nahwu. Kalau kita apa yang tu, kalau orang tanya apa dia ma'rifah, tujuh benda tu. Nah, inna ma'a innal ma'arifa sab'atun fiha sahul atau fiha kamul. Boleh baca dua, ada dua riwayat. Ana salihun za mal fata ibni ya rajul. Imam Sibawih berdebat dengan tok guru dia, bincang. Kata dia ana mubham. Ana ni kena ada dhamir kembali kepada dia. Jadi kata Imam Sibawai, dan ana mubham. Ana tidak lagi ma'rifah. Tidak lagi maksudnya dengan maksud dikenal dengan maksud tersebut. Tak ada ulama khilaf kata ana ma'rifah. Ha? Takkan Sibawai tak tahu. Sibawai siapa dia? Bukan lekeh ana. Nah. Tulis kitab al-kitab. Imam Sibawai tulis kitab al-kitab, kitab dia. Ha. Nama kitab dia Al-Kitab. Tu kitab habis lah. Nah, selesai. Nama dia Al-Kitab. Tajuk dia. Sibawih namanya di nama Sibawih. Kenapa? Nama Sibawih. Maksudnya Ra'ihatut Tufah. Nah, bauan apa ni tufah. Tufah apa dia? Apple. Wangi. Kerana badan dia wangi. Dan orangnya sangat segar. Sibawih ni orangnya handsome. Nah, nah, antara orang yang wasim, segar, comel, tinggi, tegak. Ha, ini Imam Sibawih. Ini bukan orang jalan-jalan. Jangan duk bayang Sibawih. Boroi. Pendek. Nah, ha, mengajak nahu main ke kelas jalan mengingkat. Tak. Dia orang segak. Tinggi, tegak badan dia. Hidungnya mancung. Putih kemerah-merahan. Baunya wangi. Macam ra'i hati tufah. Ini Sibawih. Nah, Sibawih. Ini Sibawih kata kat guru dia, dan ana masih mubham. Masih mubham. Nah, jangan kata ana tidak ma'rifah dak. Dia kata ana masih mubham. Maksudnya tak dikenal. Maka guru dia kata dak ana dhamir. Dhamir adalah a'raful ma'arif. Kenyang malam tu si Bawih pun pergi ke rumah tok guru dia Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ketuk pintu. Assalamualaikum. Tok guru pun jawab waalaikumsalam. Man? Taiman si Bawih ana. Ana. Ana man? Ana. Tapi masih bawah. Tok guru buka pintu. Ah. Kamu rupanya. Kan dia katakan ana kan mubham. Kalau tidak kenapa tok guru tanya man? Kalau ana ma'rifah, maksudnya a'raful ma'arif, tak perlu ditanya lagi, tak ibham. Maka apa ditanya? Man pada ana. Ini kira jawab yang wajih daripada beliau. Tak, tapi hakikatnya ana adalah a'raful ma'arif. Tamam. Karena ana adalah dhamir. Baik. Patah balik kepada tajuk. Jadi di sini kita dapat faham bahawa perjalanan permulaan saja pun dah dengan adab. Dah dengan adab. Betul. Ketuk pintu dengan adab. Ketuk pintu. Bukan Sayyidina Jibril main-main jangkah. Buka. Dah ketuk dulu.
nah, ada adabnya. Dan kemudian bila Sayyidina Ismail tanya, "Man Jibril?" kata Sayyidina apa ni, Sayyidina Jibril alaihi salam menjawab dengan nama beliau. Dan kemudian apa ni, macam tu kita sepatutnya. Kalau orang telefon, kita telefon orang, tanya siapa dia ni, jawab nama, "Saya Fulan bin Fulan." Jawab macam tu. Jangan dijawab, "Saya takkan tak kenal." Apa, nombor telefon pun tak save semua. Lah, nak buat macam mana? Bukan semua orang. Mereka handset dia baru tukar, atau handset dia rosak, atau seumpamanya, seterusnya. Nah, jadi kita habaq nama kita dulu. Macam tu adabnya. Apa? Dan kemudian bila ditanya man ma'ak, maksudnya bila sebut man ma'aka, di sini diketahui bahawa malaikat sudah mengetahui bahawa bersama dengan Sayyidina Jibril ada seseorang. Sama ada dua ihtimal. Dua ihtimal bila ditanya oleh malaikat man ma'aka. Yang pertama, kerana sudah mengetahui Rasulullah akan datang. Tapi ditanya tadi untuk talazzuz mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar nama Nabi tu, tanya lagi, "Man ma'ak?" Siapa dia tu? Ataupun kerana malaikat penjaga langit mungkin dimaklumkan sahaja kata akan datang siapa-siapa. Bila tak tahu siapa dia akan datang. Bila tak tahu siapa yang akan datang, ditanya pada ketika tersebut, kenapa? Kerana nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan nurnya Sayyidina Jibril alaihi salam pada malam tersebut, sehingga malaikat rasa benda yang asing. Kerana selalu Sayyidina Jibril lalu nurnya ma'ruf, tapi hari ini ada nur yang a'la minhu, anwar, yang lebih bercahaya daripada Sayyidina Jibril. Dan tentu Jibril tak datang seorang, ada seorang lagi yang agung bersama dengan beliau. Maka ditanya, "Man ma'ak?" Maka dijawab, "Muhammad." Maka dikatakan oleh malaikat, "Abu Isa ilaihi?" Maka Sayyidina Jibril jawab, "Na'am." Maka dibukakan dengan pintu langit. Dan dijawab dalam riwayat disebut, kata malaikat Ismail dan juga seluruh penjaga langit menjawab dengan jawapan marhaban bihi. Marhaban bihi dengan maksud kepada Rasulullah, dan ditujukan marhaban bihi tadi ketika sebelum buka pintu. Satu riwayat lagi sebut marhaban bik, marhaban bika, bika tadi bila mana dibuka pintu. Nampak Rasulullah, terus malaikat sebut marhaban bik. Nah, jadi ini adalah lafaz terhib daripada para malaikat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Baik. Pintu langit pertama dibuka penuh mulia, Ismail penjaganya sambut penuh gembira. Itu cerita dia tadi. Di langit dunia bertemu bapa manusia, Sayyiduna Adam menyambut penuh mulia. Dan ketika sampai di langit yang pertama, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bapa segala manusia, iaitu Sayyiduna Adam alaihi salam. Apa hikmah Sayyidina Adam ditemui oleh Rasulullah pada langit yang pertama? Kata ulama, kerana perpindahan daripada alam as-sufli ke alam ulwi adalah sesuatu yang gharib. Nah, dan ghurbah ini adalah sesuatu yang orang panggil apa, yang menyempitkan jiwa seorang. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-safar qit'atun minal azab." Musafir ni adalah secebis daripada azab. Kalau kita musafir di alam ulwi, alam sufli, dunia ni saja, daripada Malaysia pergi ke Mesir, nah, pergi mengaji, pergi apa semua sekali, daripada Malaysia pergi ke Mekah, walaupun 2 minggu buat umrah, tinggal anak bini, tinggal keluarga, tinggal anak-anak, tinggal saudara mara kita di tanah Melayu kita ni, pun akan rasa azab pada waktu tersebut. Dah pula makanan di sana ghair ma'hud, tak biasa kita di sini. Bulan ni ada dah nasi, orang petani masak, orang Indonesia masak, orang Melayu masak pun ada. Walaupun dah biasa dah, roti canai pun ada, teh tarik pun ada. Jadi serupa macam duduk di negara kita lah. Ya. Kalau dulu, lagi berat. Pun macam tu pun tetap, walaupun dimasak oleh siapa pun, kita tetap rindukan dengan tanah air kita, dengan tempat kita, kita apa ni, tanah tumpah darah kita. Jadi bila mana
qita'ah minal azab, musafir ni, bagaimana orang yang, bagaimana dengan Rasulullah yang musafir bukan di dunia, no, naik ke langit tu, maka lebih-lebih lagi lah akan dirasakan sedikit ghurbah, sedikit rasa asing pada ketika tersebut. Maka bertemu dengan bapa kepada segala manusia adalah untuk memberikan semangat dan juga memberikan ketenangan kepada Nabi SAW. Karena seorang ketika mana musafirnya bertemu dengan ayahnya, maka apa perasaannya ketika tersebut? Perasaan gembira akan hadir pada waktu itu, karena bertemu dengan si ayah. Maka karena itu hikmah diletakkan Sayyidina Adam AS pada langit yang pertama adalah untuk tasliyah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Tasliyah apa dia? Tasliyah maksudnya untuk memberikan ketenangan dan kegembiraan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan waktu Nabi sampai, Nabi yang mula bagi salam. Assalamualaikum. Jadi Nabi SAW yang memberikan salam kepada Nabi Sayyidina Adam alaihi salam. Dan di sini kata ulama menunjukkan bahawa elok bagi orang yang datang memberi salam kepada orang yang ada pada ketika tersebut di tempat tersebut, dan orang yang berdiri memberi salam kepada yang duduk, orang yang berjalan memberi salam kepada yang sedang duduk. Faham? Itu. Dan kemudian Sayyidina Adam alaihi salam, sini saya sebut sikit-sikit je. Karena untuk meringkaskan. Tapi bila syarah kita sebut je contoh-contoh. Karena waktu tulis kitab ni, saya tujuannya untuk meringkaskan sebagai kalau kata tiba musim ataupun bulan Isra' dan Mi'raj, sebelum dibacakan kitab-kitab yang besar, contoh macam Kifayatul Muhtaj, karangan Syekh Daud Fatani dan seumpamanya seperti yang diamalkan oleh para guru kita seminggu baca kitab Kifayatul Muhtaj. Nah, sebelum masuk ke apa ni Isra' dan Mi'raj, maka dibacakan kitab tersebut kepada masyarakat awam. Untuk orang dengar kisah Mi'raj Nabi SAW, apa yang dilihat oleh baginda Rasul dan seumpamanya. Maka kitab ni saya sekarang dengan tujuan, kalau kata orang tadi nak habiskan dalam masa sekali duduk, maka dia boleh baca secara ringkas apa yang ditemui oleh Rasulullah. Lengkapnya dibaca dalam kitab-kitab dalam syarahan yang lain. Maka insyaAllah nanti akan keluar syarahannya bagi kitab ni. Tapi bila jangan duk tanya. Bila jangan tanya syarah dia ni, kurang-kurangnya nanti boleh dinasyidkan, dikhasidahkan. Nanti insyaAllah saya akan minta adik saya, mana Nokman, Ustaz Nokman, nanti dia akan qasidahkan lagu ni apa ni untuk kita dengar dalam bentuk qasidah lah. Ni ada ramai ni munsyid ni pada apa ni Munir pada. Jadi kalau boleh apa ni qasidahkan, kalau tak ni pun malam ni pun boleh. Tak payah guna gendang apalah, sebab kita duduk atas kan. Tak payah guna gendang apa, guna suara je. Guna suara kita je. Boleh. Habis saya sekejap sembang dengan Ustaz Nokman macam lah. Baik. Jadi Sayyidina Adam AS waktu menyambut Rasulullah disebut marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Itu soalan yang apa ni yang disebutkan oleh beliau. Cuba tengok di sini, terdapat dua gerbang di kanan dan kirinya, gerbang ke syurga dan juga gerbang ke neraka. Jadi ada dua gerbang di kanan dan kiri Sayyidina Jibril AS. Yang pertama gerbang syurga di sebelah kanan beliau dan gerbang neraka di sebelah kiri beliau. Gembiralah baginda jika anak cucunya ke gerbang kanan, jika kiri sedihlah dia. Dan Sayyidina Adam AS akan bergembira ketika mana melihat anak cucunya masuk ke gerbang kanan. Ini satu riwayat. Satu riwayat kata dilihat ada kelompok manusia di sebelah kanan Nabi Adam AS. Dan waktu Nabi melihat, Nabi Adam melihat kepada yang belah kanan, beliau akan tersenyum. Dan sebelah beliau pula kiri ada anak, ada anak-anaknya di kalangan anak Adam. Nah, Bani Adam di kalangan manusia ni sebelah kiri. Ketika Sayyidina Adam berpaling melihat mereka, maka beliau menangis sedih. Jadi tengok belah kanan gembira, tengok belah kiri sedih. Kenapa? Karena kanan adalah ashabul yamin dan yang sebelah kiri adalah ashabu asyimal. Ini ahli syurga, yang ini ahli neraka. Faham? Batu ahli ashabul yamin disebut ashabul yamin kerana mereka akan diserahkan amalan mereka pada tangan kanan kelak dan akan diberikan daripada depan. Batu itu sebagai alamat bahawa ini tanda kabul orang tadi dan dia adalah ashabul yamin. Dan kita doa moga Allah Ta'ala sampaikan amalan kita daripada kanan ataupun daripada depan. Amin ya rabbal alamin.
dan jauhkan kita daripada diberi daripada kiri ataupun daripada belakang. Baik, daripada belakang maksudnya macam mana? Daripada belakang bukan maksud di kuih belakang kemudian pusing ambil. Itu depan juga. Faham? Kalau kuih orang tu, orang tu pun pusing, dia jadi belakang ke depan? Jadi depan dia. Betul tak betul? Jadi macam mana maksud dia? Sebahagian ulama, dalamnya Imam Darddir rahimahullahu taala menyebut dalam dalam kitabnya apa ni, Syarah Darddir ala Qaridah, maksud diberi daripada belakang iaitu akan dilubangkan badan manusia tersebut dan diserahkan kitabnya daripada belakang, daripada dalam lubang badan dia tu. Itu dia. Siksa no? Akan ditebuk belakang dia ni. Ni sampai ke depan berlubang. Dan kemudian dimasukkan buku amalan dia daripada belakang. Nah, ambil. Dia macam tu. Dia akan ambil daripada depan ni tapi ditebuk belakang badan dia macam tu. Dan ashabul yamin tak macam tu. Jadi kita doa moga Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Baik. Marhaban anakku yang soleh Nabi mulia. Itu ucapannya menyambut Nabi berjasa. Ha, tengok. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Adam ketika melihat Rasulullah? Kata beliau, marhaban bil ibni salih wa nabi salih. Tengok, diulang dua kali. Sayyidina Adam AS menjawab dengan mengucapkan dengan marhaban. Dan marhab ini adalah ucapan terhib ataupun ucapan menyambut seseorang tadi dengan ucapan yang terbaik. Ha? Itu dijawab dengan marhaban bil ibni salih wa nabi salih. Dalam ucapan, dalam riwayat disebut bahawa Sayyidina Rasul memberi salam kepada Sayyidina Adam, tapi Sayyidina Adam menjawab dengan marhaban bil ibni salih, tak jawab salam. Dan ada riwayat yang lain menyebutkan bahawa Sayyidina Adam menjawab salam terlebih dahulu kemudian baru menyebut marhaban bil ibni salih. Dan jawapan ataupun sambutan beliau dengan ibni salih menunjukkan bahawa Sayyidina Adam berbangga dengan al-ubuwah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbangga dengan kebapaannya kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kebanggaan dia yang besar kepada Nabi bahawa ini anakku yang mulia dan soleh. Dan perkataan soleh adalah pujian kepada seorang yang terbesar. Itu kita jangan heran kalau orang Arab. Kalau macam saya jumpa Arab, sebelum ni saya tak pernah nak faham juga. Nampak macam dengan macam tangkis. Ada seorang Arab ni saya jumpa dengan dia. Dan saya mendengar Syekh Ali, Syekh Ahmad Mamduh sendiri sebut. Bila orang tanya kepada beliau tentang Syekh Ali Saleh, Syekh Ali Saleh ataupun Syekh Abdul Aziz Syahawi, kata beliau, saya tidak memuji seseorang, kata Syekh Ahmad, tapi kata beliau, saya menganggap bahawa beliau adalah rajul soleh. Nah, huwa rajulun soleh, sebut gitu. Dan Syekh Ahmad memang puji betul lah, puji sungguh lah Syekh Abdul Aziz Syahwi, memang kibar. Dan dia adalah Syekhul Masyaikh dan juga Syekh Syafi'iyah. Dia panggil apa ni, Syekhul Syafi'iyah fi Al-Azhar Syarif. Guru saya lah. Saya mengaji dengan dia 6 tahun di kampung beliau di Mansyah Badawi. Damah Mansyah Badawi berada di Minimrah Basal, dekat dengan Mahallah Kubra. Baik. Jadi Arab seorang lagi pun saya pernah jumpa, dia kata memang apa ni, Syekh Abdul Aziz Syahawi wa rajul salih. Bila sebut rajul salih ni, saya rasa macam kenapa tak sebut huwa waliyun min awliyaillah wa min kibaril ulama, kenapa tak sebut begitu? Tapi dia sebut huwa rajul salih. Rupa-rupanya bila baca balik hadis, nah, berkenaan dengan perkataan soleh di sisi Arab, sebenarnya ini adalah pujian yang besar yang disebutkan kepada seseorang. Nah, karena salah adalah dikumpulkan keseluruhan kebaikan kepada orang tersebut. Maksudnya as-salah maksudnya yaqumu bima yalzamuhu min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Ini orang yang mengumpulkan ataupun menggabungkan dan melaksanakan seluruh hak-hak Allah Ta'ala dan hak hamba Allah Ta'ala. Maka kan itu dipanggil seorang tadi dengan soleh. Maka kalau digelarkan orang tadi dengan salah dan soleh, maka ni orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian Sayyidina Adam alaihi salam
kepada Nabi Muhammad dengan marhaban bil ibni salih wa nabiyyi salih, maka ini adalah pujian yang besar. Yang kedua, kita kena faham bahawa salah bagi Rasulullah ini berbeza dengan solehnya kita. Kalau kita disebut soleh, tak sama dengan solehnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana solehnya anbiya adalah dengan salah al-qas. Dengan salah qas yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan kepada yang selain daripada para anbiya alaihi musallatu wassalam, bagaimana dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah kenapa Nabi bertemu dengan Nabi Adam pada langit yang pertama adalah kerana, kata para ulama antaranya Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu taala anhu, bahawa baginda Nabi Adam alaihi salam akan Sayyidina Rasul akan mendapatkan seperti apa yang didapati oleh Sayyidina Adam alaihi salam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pada waktu itu Nabi berada di Makkah. Ini bijiwari Ka'batil Musharrafah. Dan kemudian Nabi dihalau keluar daripada bumi Makkah oleh a'da al-muslimin, a'da ar-rasul, musyrikin kehalau Nabi keluar ke Madinah al-Munawwarah. Tamam. Jadi macam tu juga berlaku kepada Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam berada dengan jiwarillah subhanahu wa taala dalam syurga ketika dijadikan oleh Allah. Kemudian disebabkan kerana a'da Adam alaihi salam iaitu iblis, maka Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga Allah Taala. Hakikatnya sebenar bukan Nabi Adam sedih dikeluarkan daripada syurga kerana rindukan syurga, tak. Tapi kerana rindukan pemilik syurga tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam? Kerana tu ada seorang wali Allah Taala bermimpi bertemu dengan Nabi Adam, maka beliau bertanya, "Anta abul bashar wa tabki ala mufaraqatid dar?" Kamu adalah bapa segala manusia. Kamu menangis kerana berpisah dengan syurga. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam menjawab dalam mimpi tersebut, "Syaghuftu bijarin la bidarin aliftuha. 'Ala al-jari abki la 'ala firqatid dari." Kata dia, saya menangis kerana sedihkan disebabkan kerana saya rindukan dengan jar, bukan dengan dar, kata beliau. Syaghuftu bijarin la bidarin. Dia kata, aku rindu dengan apa sebenarnya? Dengan jar, bukan dengan dar. Saya rindu dengan Tuhan pemilik syurga tadi, bukan syurga tu. Tamam? 'Ala al-jari abki la 'ala firqatid dari. Disebabkan kerana berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala waktu ketika di bukan abang. Kata Allah Taala bertempat dalam syurga, tidak. Masuk dalam syurga Allah Taala, maka ketika sebut perasaan Nabi Allah Adam alaihi salam qurbu billahi Subhanahu wa taala, itu adalah perasaan yang lain daripada suasana ketika mana berada di muka bumi Allah Ta'ala. Maka kerana itu dia kata, saya rindukan Allah, bukan rindukan syurga tersebut sebenarnya. Itu hakikat yang berlaku kepada Sayyiduna Adam alaihi salam. Baik, itu antara hikmah kenapa langit pertama berlaku macam itu. Dan pada tahun bila yang berlakunya peristiwa hijrah Nabi? Tahun pertama hijrah itulah langit pertama, tahun pertama berlakunya peristiwa Nabi dihalau keluar daripada bumi Makkah Al-Mukarramah menuju ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Tamam. Dan kemudian sikit lagi sebelum kita berhenti saja. Di langit kedua disambut dua manusia, Sayyiduna Isa dan Yahya anak Zakaria. Jadi di langit kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dua manusia. Langit kedua istimewa. Satu-satunya langit yang ada dua para Nabi alaihi musallatu wassalam. Sebelum cerita tu, para ulama bincang, adakah setiap langit yang Nabi-Nabi tempati tersebut ada hikmahnya? Kenapa Nabi ni duduk pada langit ni, Nabi duduk pada langit ni, Nabi ni duduk pada langit ni, Nabi duduk pada langit ni? Ataupun tidak ada apa-apa? Sebahagian ulama kata tak ada hikmah apa. Maksudnya sebahagian ulama sebut begitu. Ada ulama pegang pandangan macam tu. Mereka tak ada hikmah apa. Baik, apa itu? Kata mereka, sebenarnya yang duduk pada langit pertama, kedua, ketiga, keempat tu mengikut kepada siapa yang paling cepat dulu pergi nak jumpa dengan Rasulullah. Jadi Nabi yang paling cepat duduk langit pertama. Hak nombor dua duduk nombor dua.
Nombor tiga duduk nombor tiga. Macam tu. Ada yang terbelakang, ada yang terkedepan. Dan ada yang boleh menempati langit, ada yang tidak menempati langit. Ada yang pandangan macam tu. Ada pandangan yang kedua, dan pandangan ini lebih wajih, lebih hampir kepada hikmahnya. Dan setiap apa yang dijadikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Maka ada hikmah, dan itu yang kita ceritakan. Hikmah kenapa langit pertama Nabi Adam, kenapa langit kedua Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah Yahya alaihi salam, dan kenapa langit kedua ada dua Nabi, kerana nanti Nabi Isa akan turun dan langit tidak akan kosong daripada para anbiya alaihi musallatu wassalam. Kalau kata Nabi Isa seorang saja duduk di langit yang kedua, maka kalau Nabi Isa turun, nanti langit yang kedua akan kosong daripada para Nabi. Ya, ini disiapkan dah dua-dua orang mereka. Dan kerana Nabi Allah Yahya dengan Nabi Allah Isa mempunyai titik keturunan daripada keturunan yang sama. Dan Nabi Allah Isa dan Yahya pada langit yang kedua, maka keadaan Nabi SAW, kita sampai di Makkah juga, dan ini sebagai isyarat kepada Rasulullah bahawa Nabi akan berhadapan dengan ujian seperti yang dijumpai dan ditemui oleh Sayyidina Isa dengan Yahya alaihi salam. Nabi Yahya dengan Nabi Isa adalah Nabi yang ditugaskan untuk berdakwah kepada golongan Yahudi, dan mereka mendustakan Nabi Isa dan mereka membunuh Nabi Yahya alaihi salam. Dan perkara yang sama akan berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini isyarat kepada baginda Rasul bahawa kamu akan berhadapan dengan perkara tersebut, ya Sayyidi ya Rasulullah. Maka akan bertemu dengan perkara yang sama. Mereka lakukan kepada Nabi Isa, mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam, dan mereka telah membunuh Sayyiduna Yahya alaihi salam, dan mereka pernah merancang untuk menjatuhkan batu dan menghempakkan batu ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah, dan mereka telah meracun kambing sehingga dimakan oleh Nabi, dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang mulia bahawa hampirlah terputusnya urat jantungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan racun yang aku makan ketika Khaybar. Tamam. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta quti'at abhurah. Nah. Sehingga abhuruhu. Sehingga terputus nih urat jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mana kesan daripada jantung, kesan daripada racun yang diletakkan di dalam kaki kambing, dalam paha kambing yang dimakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah seorang sahabat wafat pada ketika itu. Jadi Nabi akan berhadapan dengan peristiwa tersebut. Nah, dan di sini sebagai isyarat kepada Nabi agar bersabar dengan ujian tersebut. Dan di langit kedua juga, karena pada tahun yang kedua Hijriah berlaku peperangan Badar, Badar Kubro. Dan seperti mana Sayyidina Isa AS memohon kepada Allah dan bertanya kepada golongan Bani Israel pada ketika tersebut, man ansari ilallah, maka yang sama juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada golongan Ansar ketika mana mereka datang dan membantu Rasulullah dalam peperangan Badar. Karena yang paling ramai dalam perang Badar adalah Ansar. Dan sama seperti Nabi Isa kata kepada para Hawariyun, man ansari ilallah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu bertanya man ansari ilallah. Sebaliknya golongan Ansar datang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa, Isa kena tanya dulu, man ansari ilallah, siapa yang akan membantuku dalam agama Allah. Bala golongan Ansar tak ada seorang pun. Ini saya ada karang kitab berkenaan dengan Badar. Ada satu syair saya karang lebih kurang dalam beberapa ratus bait. Berapa tu bait? 90 ha? Ha? 112 bait. Ha, 112 bait lebih kurang kitab ni. Lebih kurang kitab ni dia punya cerita berkenaan dengan Badar. Apa yang berlaku, peristiwa di Badar dan seumpamanya. InsyaAllah ada rezeki. Banyak orang nak baca orang. Oh, banyak. Kitab saya ada dekat 20 buah. Lebih kurang 20. Lebih kurang lah yang masih tak dicetak. Yang dicetak baru ni 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah kitab lebih kurang. Keempat buah kitab baru dicetak. Ada lagi baki lebih kurang 15 buah jilid. 15 buah kitab lagi yang masih tak dicetak. Masih dalam tulisan lagi. Tak dicetak lagi lah. Akan dicetak. Dalam proses. InsyaAllah tahun ni, tahun depan lah, akan keluar
apa ni, nuskah demi nuskah kitab-kitab tersebut insya-Allah taala. Doakan moga diberikan apa ni keberkatan dengan tulisan-tulisan tersebut, amin ya rabbal alamin, dan diberikan keikhlasan kepada penulisnya ya rab. Baru ni saya dah siap kitab akidah, ada lebih kurang dalam 89 bait yang kitab akidah tersebut saya tulis setelah mana anak-anak saya hafal Aqidatul Awam, dan ada yang mereka hafal dia pun tak faham, jadi saya tulis balik dalam syair Melayu sama macam Aqidatul Awam, cuma ada tambahan sikit, cuma ada kurang sikit, kurang dia pada Isra' Mi'raj. Dalam Aqidatul Awam ada Isra' Mi'raj, jadi saya dalam tu sebut kata nak baca Isra' Mi'raj, buka kitab ni dah, jadi saya dah ada tulis kitab Isra' Mi'raj yang lengkap. Jadi dalam Aqidatul Awam disebut kata antara peristiwa yang wajib diimani oleh seseorang di kalangan Muslim adalah Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW ni saya dah tulis kitab Isra' dan Mi'raj, jadi dalam tu saya hanya bagi isyarat sahaja untuk baca kitab. Jadi ada 89 bait dah siap, insyaAllah nanti dalam percetakan insyaAllah. Itu kitab akidah yang apa ni, saya seakan-akan macam menterjemahkan balik Aqidatul Awam tapi dalam bentuk syair. Cuma saya tambahkan lagi masail, dan saya ada beberapa benda yang saya beza sikit dengan Aqidatul Awam. Contohnya pada sudut Imam Marzuqi rahimahullah, pada nama-nama para isteri Nabi tidak diikut turutan, saya ikut turutan. Jadi kalau baca syair tu boleh tahu Nabi isteri mana dulu yang berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua apa, siapa dia, yang ketiga siapa, yang keempat siapa, yang kelima siapa, macam tu. Faham? Baik. Ada sebagian ulama dia susun dalam bentuk rumus. Nah, Syekh Hisham Kamil dia pernah baca dia qas ma'jazar sihah. Itu nama-nama isteri Nabi semua. Qas ma'jazar sihah. Qas apa dia? Sawi. Ma'jazar sawi dengan apa ni, carrot, maka dapat kesihatan. Hakikat tu nama-nama para isteri Nabi. Qas qa. Qa apa dia? Apa ni, Sayyidina Khadijah. Qas sin Saudah. Nah, mim mim Maimunah. Ain Aisyah contohnya. Ma'a jazar jim Juwairiyah. Ra Ramlah. Zai Zainab. Sad apa dia? Siapa dia Sad? Tadi dah Sofiyah. Lagi? Ada lagi? Nah, Sofiyah. Ini tadi Saudah. Ini Sofiyah Sad. Ha Hafsah. Nah, ha siapa dia? Ha Sihah. Kata. Ha? Ha? Ah, ha ha Hindun Sihah. Ha Hindun. Ha, habis semua lengkap. Faham? Hindun? Ada isteri Nabi nama Hindun? Ha? Ha. Qas ma'jazar Sihah. Apa yang tu? Ingat nama, tapi cuma tak ikut turutan. Ada yang tak ikut turutan. Ini saya susun ikut turutan. Ikut turutan nama tadi. Dah hantar dah ke Akademi Jawi. Nanti dia akan tulis Jawi balik, kemudian akan dicetak insya-Allah taala. Baik. 2 minit. Di langit kedua, Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil qalqi kullihim. Di langit kedua disambut dua manusia, Sayyiduna Isa dan Yahya anak Zakaria. Keduanya indah bagaikan bulan purnama, didoakan kebaikan buat Nabi kita. Jadi ini kedua-dua mereka indah, cantik rupawan. Nah, dan kedua-dua mereka mendoakan kebaikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nanti Nabi Isa akan turun, dan katanya dalam riwayat disebutkan, dan memang ada sungguh pun di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah di bahagian kaki Rasulullah telah dikorek satu lagi kuburan yang dikhususkan untuk Sayyiduna Isa alaihi salam yang akan dimakamkan pada akhir zaman nanti. Dan moga-moga kita semua dijaga oleh Allah Ta'ala iman kita pada akhir zaman ini, amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua. Yang ketiga, Sayyiduna Yusuf menghuni langit ketiga, indah rupa parasnya
tak sebanding baginda. Yang ketiga, langit ketiga adalah Sayyidina Yusuf AS. Jadi langit kedua kita dah tahu dia punya isyaratnya. Langit ketiga, apa pula isyaratnya dengan langit ketiga? Isyarat pada langit ketiga adalah seperti mana apa yang telah akan didapatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para saudaranya ketika mana mereka telah menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah juga nanti akan menyebut yang sama kepada para keluarganya ketika Nabi kembali semula ke Makkah Al-Mukarramah. Sayyidina Yusuf alaihi salam waktu ketika keluarganya, abang-abangnya datang bertemu dengan beliau, maka kata beliau, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada lagi kesedihan kepada kalian semua. Tidak akan ada perkara yang merunsingkan kalian semua. Hari ini aku tak akan ambil hukuman apa-apa. Saya dah ampunkan kalian semua dengan apa yang telah kamu buat kepada saya dulu. Itu maksud Sayyidina Yusuf AS. Dan Nabi kita Muhammad juga menyebutkan perkataan yang sama ketika mana bertemu dengan para keluarga. Nah, ataupun ahli musyrikin yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Nabi juga menyebut, aku menyebutkan seperti yang disebutkan oleh akhi Yusuf, saudaraku Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada kesedihan kepada kalian semua pada hari ini, dan kalian semua diampunkan dan dilepaskan oleh baginda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam. Dan baginda Nabi melihat Nabi Yusuf dan mengatakan bahawa di sini saya sebut indah berupa parasnya tak sebanding baginda. Rupanya sangat indah tapi tak lawan tak lawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat disebut kata Nabi Yusuf diberikan syatru jamali, kata Nabi. Sebahagian daripada kecantikanku. Apa makna sebahagian daripada kecantikan Nabi? Adakah bermaksud sebahagian daripada kecantikan Nabi dibagi kepada Sayyidina Yusuf? Tak. Kecantikan Nabi bukan dibagi kepada Nabi Yusuf AS. Tapi Nabi nak maksudkan dengan bahawa kecantikan Yusuf yang luar biasa, sempurna, tetapi Nabi lebih sempurna. Nabi lebih sempurna kecantikan. Itu Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan bahasa yang sangat indah. Kata beliau, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Sayyidina Yusuf tidak ada, Sayyidina Muhammad tidak ada kepadanya musyarik. Maksud tidak boleh ada orang yang bersama dengan beliau dengan kecantikan beliau. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Nah, cantiknya Rasulullah tidak boleh dibahagikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kecantikan baginda Nabi sempurna, lebih sempurna, dan Nabi Yusuf alaihi salam kecantikannya sempurna. Jadi sempurna dan Nabi lebih sempurna. Tak ada masalah. Karena yang sempurna, yang sempurna, yang kamil, boleh menerima tambahan bagi kesempurnaan tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala saja yang tidak boleh macam itu. Baik. Dan kemudian yang keempat, insya Allah kita akan sambung setelah ini, berehat sekejap lebih kurang 15 minit, 10:30 kita akan masuk balik insya Allah Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.